Nikita Mirzani terus-terusan melontarkan cibiran pedas dan menggiring opini negatif terhadap Najwa Shihab. Mulanya Nikita Mirzani tak setuju dengan kritikan Najwa Shihab terhadap gaya hidup polisi yang hedon. Kemudian masalah tersebut malah semakin melebar kemana-mana. Nikita Mirzani bahkan menuding jika Najwa Shihab berselingkuh hingga sakit hati karena tak terpilih menjadi menteri. Alih-alih terpancing dengan nyinyiran Nikita Mirzani, Najwa Shihab justru membalasnya dengan cara elegan. Ya, putri ulama Quraisy Shihab itu membuktikan dirinya jauh lebih berkelas dari Nikita. Najwa Shihab meraih penghargaan dan terpilih menjadi public figure inspiratif terpopuler di ajang Indonesian Television Awards 2022 pada Kamis 22 September 2022. Dalam acara tersebut, Mbak Nana menyampaikan rasa syukurnya bisa memperoleh penghargaan tersebut. Kemudian ia juga mengungkapkan alasannya kerap mengkritik kebijakan pemerintah. Menurut penggagas narasi itu, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab seorang jurnalis untuk menggaungkan suara publik di tengah virus dusta yang bertebaran. Menurut Najwa Shihab, ada begitu banyak kebenaran manis atau pahit yang harus disuarakan. Warganet menilai jika pesan tersebut sekaligus untuk membalas nyinyiran dari Nikita Mirzani.